sorry. Sorry ya, Bu ya. Gambare beda. Wong kaya gundul lah. Oh, longgone ngendi to? Ini, Pak. Oh, ini toh. Tapi kalau dari bawah kan kurang begitu jelas, Pak. Nah, niko. Buatan Pak Sri Gunawan, Pak Sidik Gunawan niko. Kira-kira ini kan tempat ini tuh, ini tuh ya di pasar ini kan, jenisnya beda loh. Pari ulung. Oh, pari ulung. Pari ulung. Pendah gula. Oh. Nah, pinter lah, Pak. Hehehe. Gitu. Ngerti ini terus lepas pasiennya, Bi? Yang gak kira-kira apa perasaan apa enggak? Enggak, kita skala. Oh, enggak berskala. Skala. Pak. Pak. Sehat, alhamdulillah, Pak. Saya gambar niki. Pak, kok pekatike. Ah, betul. Niku untune teng kudu delok kok dhuwur kan. Ya, agak. Endi lae kok ndiki? Kok kana apa kana? Kata iki gel mawon. Ya, ya, enggak. Ya, ya, ya. Ya, ya. Atau di bapak ternyata tidak itu jenis padi. Apa jenisnya, Mas? Black Padras. Padi wulung nak kita panen. Padi wulung atau black? Padi wulung, Black Padras. Black Padras. Ya. Jadi jenis padi yang rendah gula. Dikombinasikan sehingga bisa membentuk desain atau lukisan. Ya. Wajah saya ketika belum gundul. Ini enggak pas. Hah? Saya sih ngelihat yang dari apa namanya di drone. Di medsos itu pertama kali saya ditunjukin itu, ini orangnya pasti punya nilai seni yang tinggi dan ngerti bagaimana teknisnya. Karena apa harus menempatkan pada ruang yang selebar ini, dan betul tadi saya tanya, dia menggunakan skala. Jadi betul-betul presisi. Persis skala banget. Dan rasa. Skala dan rasa ditambahi. Wow, ternyata nggak cukup skala. Skala ya. Dan rasa. Jadi itu betul-betul tua, hah? Generasi tua. Yo, rata. Bukan ini bukan generasi tua, generasi pernah muda. Ya. Ya.